Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sharing tentang uh, penggantian oli untuk motor Ninja 250 FI ya. Kenapa kok saya harus memberikan sharing? Oli yang saya gunakan itu pertama adalah yang uh, semi sintetik. Nah, ternyata belum sampai 1000 kilo itu ini sudah tinggal tiga perempatnya ini. ha nah, ya. Terus di persneleng itu sudah terasa sekali, tidak seperti awal-awal saya ganti itu, jadi keratak, keratak gitu sudah wis. Kemudian saya setel pun masih tetap tidak bisa. Akhirnya terpaksa saya ganti. Nah untuk saat ini <coughs> saya mencoba penggantiannya saya gunakan yang full sintetik, ya full sintetik. Kemudian saya tidak mengganti filter karena baru saya ganti untuk penggantian yang pertama itu yang semi sintetik. Nah ini, ini full sintetik. Saya beli yang 2 liter. Ini menurut pengalaman kemarin hanya 1.7 volumenya untuk yang 250 fi itu. Nah yang paling penting, yang paling penting itu adalah ini. Saya pakai kentalan 1040 ya. Terus ini apinya SN terus jasunya adalah MA. Nah, ini teman-teman harus paham betul gitu ya. Masalah kekentalan itu jangan sampai terlalu encer kalau motor-motor yang yang sisinya besar ya. Karena panasnya tinggi dia. Uh, boleh yang 10 40, nanti kalau sudah mulai mulai agak 5 tahun ke atas itu silakan yang 20 50 gitu ya. Kenapa gitu ya? Uh, kalau terlalu encer Waktu panas tinggi itu uh, berubah sekali itu ya, yang berubah sekali. Nah yang pertama masalah kentalan silakan untuk teman-teman milih sendiri. Nah yang paling penting sekarang adalah SN sama MA nya. Nah ini ini teman-teman wajib tahu ya. Ini teman-teman, ini masalah S nya apinya, SN, SL, SF, SJ itu. Ini untuk motor apa saja kita lihat kalau tertulis SF maka itu tahun 88 SG tahun 93 SH 96 SJ 2001 kemudian SL 2004 SM 2010 SN ini 2010 ini perbaiki 2011 ini sampai sekarang itu masih SN SP nya saya belum menemukan ya jadi kalau ada motor-motor yang tahun 2021 2018 ya harus pakai SN nah jangan sampai nanti diberi yang SJ SL dan seterusnya ya itu yang paling penting ya kemudian uh, masalah apa itu jasu nah ini penting sekali ini jasunya ya jasu itu MA itu untuk kopling basah kemudian MB untuk kopling kering ya dua ini jangan sampai salah ya MA kopling basah MB kopling kering nah, saya beri contoh ini karena saya pakai yang Kawasaki maka saya pakai yang MA ini untuk kopling basah Kemudian oli-oli yang lain, nah ini seperti ini, ini MP, uh, jasunya pakai MP. MP ini adalah untuk kopling yang uh, kering, ya. Contohnya apa? Itu? Matic dan seterusnya, ya. Metik dan seterusnya. Jadi jasunya MP tidak kelihatan ya, kabur. Nah ini MP. Terus ini ada juga uh, yang ini, uh, ini jasunya MA. Nah, di sini jasunya pakai MA. Jadi nanti yang paling utama adalah dia MB atau MA, ya. Terus yang terkait tadi itu ada tiga itu yang harus harus tahu. Satu adalah C-nya, kekentalannya silakan dipilih. Yang depan ini terkait dengan suhu, ya suhu. Jadi bukan pada saat dingin suhunya nol, apa kekentalannya nol. Pada saat panas kentalnya 30 bukan ya. Jadi ini aturannya kalau milih kekentalan. Nah, ini. Ya. Jadi kalau misalnya C10W30 itu tidak akan beku pada min -25. Ya, min -25. Kemudian pada suhu eh, pada suhu 30 derajat kekentalannya 30, ya. Kemudian pada suhu mesin 100, ya kentalannya mungkin tinggal 5 atau tinggal 10 gitu ya makin encer dia ya, makin encer kalau C1060 itu sampai min 25 kalau nol kalau C nya nol itu tidak akan beku pada suhu min 35 nah, negara kita kan tidak sampai nggak sampai min 35 gitu ya ya negara kita itu negara tropis makanya diusahakan ya di atas 10 atau 10 lah mulainya gitu ya 10 saja itu sampai min 25 derajat ya mungkin yang ke waktu ke gunung-gunung sampai beku gitu ya pakai yang ini ya oke sekarang kita mau ganti dulu ya ganti dulu yang jelas tiga tahu mulai dari C nya kemudian apinya S nya S apa gitu ya terus sama jasu nah ini saya pakai kunci nomor berapa 17 tidak ini ya, kunci 17 ya kunci 17 saya siapkan corongnya ini kemudian saya siapkan selotip Siapa tahu nanti ada longgar yang ada di bawahnya Nah, mau saya copot dulu ini Ya, saya copot dulu Ya Tempatnya di bawah teman-teman ya Ah, sudah nih Ya ah sangat hitam sekali ya tuh alir penuh cukup dua liter nah kita copot sekarang biar los ah Ya. Nah kita biarkan dulu Yang betul sebetulnya kalau Untuk ngetap gini Mesin panas atau mesin dingin Yang paling bagus adalah mesin panas Sehingga dalam keadaan yang Encer sehingga bisa Hampir 70% ya tidak sampai lah ya 65% itu bisa uh, Keluar gitu ya Tapi kalau dalam keadaan dingin Paling enggak ya 20% nya lah itu masih ada di dalam lah seperti itu sambil nunggu habis kering itu inilah kesimpulannya jadi kalau motornya uh, Matic, c nya silahkan dipilih ya ini kekentalannya ini kualitasnya tapi itu kualitas sn itu tahun 2010 sampai sekarang atau 2011 sampai sekarang mb itu adalah untuk Matic. ini jasunya khusus motor mobil tidak ada ya jasu itu khusus motor nah kalau bb atau motor sport yang 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 kopling basah ini ya sehingga silakan dipilih nah apinya yang tahunnya bisa dilihat ini kualitas tahun berapa ya kemudian jasunya harus MA ini jangan sampai kebalik ya MA untuk yang sport atau kopling basah MP untuk kopling yang kering ya e, kalau kebalik gimana ya jelas kualitas dari mesinnya akan tenaganya berkurang ya jadi misalnya kok untuk kopling kering ditaruh kopling basah jadi los nanti ya ya jadi tenaganya bisa berkurang jauh itu tapi sejelek-jelek kebalik lebih bagus daripada olinya asat ya jadi pengalaman saya juga kebutuhan saya juga karena lama tidak saya kontrol jadi nmax itu akhirnya betul-betul kering dan akhirnya harus ganti blok sama seker ya ya kita lihat dulu sekarang kita tutup sekarang saat ini. Nah, ngomong-ngomong ada gosip juga kalau olinya saat itu boleh ndak ditambah oli baru. Nah, sarannya dealer boleh asalkan olinya sama itu ya. Mungkin dikhawatirkan kalau olinya ndak sama itu ada reaksi mungkin ya. Mungkin begitu tapi menurut saya ya boleh-boleh aja daripada asat itu ya ya daripada asat oke okay. Jadi sekali lagi, uh, milihnya harus C-nya berapa. Kemudian untuk kopling basah, pokok kopling kering itu adalah jasunya. Yang terakhir adalah pembuatan taunya, api. Apakah SM, SL, SJ, dan seterusnya. Nah, bengkel kampung kadang-kadang tidak paham itu, ya. Sehingga kita suruh milih sendiri. Yang mana dipilih itu ya. Jadi ya kadang tidak melihat tahunnya gitu ya ya tidak melihat tahunnya padahal penting sekali itu ya misalnya kok yang uh, apa itu S SG misalnya itu tahun 2001 SN itu 2011 ya ya jadi itulah teman-teman yang jangan sampai lupa gitu ya jadi antara api, jasu sama uh, apa itu kekentalan, ya kekentalan. Selesai sudah ini, saya kira paham sudah tadi yang saya jelaskan. Ini selesai. Uh, semoga ada manfaatnya, ada salah dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.